panasi dulu. Lihat guys, kering banget. Oke, yang ini aku panasi KM26.000. Kita pakai cok. Kalau untuk tiger muda lebih apa ya, ngebringnya lebih terasa banget, lebih jreng, lebih terasa. Oke, udah nyala semua ini. Tinggal yang 2010 SE belum aku panasi. Istimewa. Ning ning, mantap, aku nyalain. Kalau yang ini nih serasa motor baru banget, teman-teman. Lihat. Kayak motor baru ini. Yang ini, teman-teman. Lihat. Asli mulus semua. Stang setirnya benar-benar oke. Crash banget. Selamat pagi, jumpa lagi biasa di channel YouTubeku, Jalan-Jalan Sehat. Channel dimana motor-motor original Tiger, Tiger Revo, Mega Pro, dan Motorsport lainnya ada di sini. Tadi sore ini aku juga ngebayarin New NMAX 2020. Kriteria aku ya, walaupun motor matic juga aku belinya yang low kilometer, teman-teman. Ini motor matic serasa baru, KM baru 4000 ya. Sehabis ngelap-ngelap si macan, aku mau manasi semua tigerku ya. 3 unit Tiger Revo ku generasi pertama ya, Tiger Revo mata 1 2008 yang bener-bener ini merahnya merah asli orisinil, enggak ada repair ya. Lihat pentingnya aja nih, dari Hondanya masih ada. KM 21.000. Ini motor menurut aku istimewa, super banget di generasi pertama 2008. Dan itu ada generasi kedua si Tiger Revolution PC nih, yang unitnya seperti kondisi motor baru banget ya. Lihat gear setnya aja, alami kinclongnya, nggak aku kosok-kosok karena ini motor sudah benar-benar istimewa banget. Lihat keran bensinnya aja, aduh, wih, mesinnya widih ya. Terus ini generasi paling terakhir, paling muda nih, 2013. KM nya baru 26.000. Lihat, standar banget ya. Kalau motor standar itu kelihatan, nggak usah kita neko-nekoin juga sudah kelihatan kan ya. Oke, aku akan panasi dari yang mana dulu nih ya. Yang 2008 dulu aja mungkin. Aku panasi yang 2008. Kita kontak. Untuk kemarin kan aku review ketiga-tiganya untuk list ya, untuk list harganya. Jadi kalian udah tahu semua harganya, dari yang ini, yang 2013, dan yang paling seperti baru 2010 SE ya, SEPC ya. Strippingnya stripping 2012, 13, 11, 10 parong. Cuma ini motif limited edition yang mengeluarkan lampu si mata VC, teman-teman. Yang ini dulu aku stasionerkan, kita pakai cok. Ini mesinnya bener-bener gila, ini yang 2008. Tadi udah sempet aku angetin ya, sebelum vlog. Lihat ngebringnya, teman-teman. Bring banget. Biar anget dulu.
generasi 8 yang saya aku punya paling enak ini teman-teman. Terus yang 2013 aku panasi dulu. Lihat guys, spring banget. Oke, yang ini aku panasi KM26.000. Kita pakai cok. Kalau untuk tiger muda lebih apa ya, ngebringnya lebih terasa banget, lebih jreng, lebih terasa. Oke, udah nyala semua ini, tinggal yang 2010 SE belum aku panasi. Istimewa. Tiger Orion cuma ada di sini ya. Jadi minta dukungannya dibantu untuk subscribe-nya, teman-teman ya. Lihat ngebring banget. Berisik ya, klaksonnya juga oke banget, masih double semua. Suara kedua-duanya tiger. Nah ini matiin aja kali ya, sudah. Biar nggak berisik, matiin. Ini nih suara yang 2013. Yang masih nyala yang 2013. Yang tiger keluaran paling terakhir nih di Indonesia. Ini belum aku nyalain. Lihat teman-teman ngebringnya. Turunkan coknya. Iya. Ning ning. Mantap. Tinggal yang terakhir nih aku nyalain. Kalau yang ini nih serasa motor baru banget teman-teman, dari stang setirnya, dari holdenya, dari ininya aja nih, lihat kayak motor baru ini, yang ini teman-teman, lihat asli mulus semua, stang setirnya bener-bener oke. Keren banget. Rp9.400. Oke, yang ini matiin dulu ya, sudah. Tinggal yang 2010 SE. Oke, kita cok. Oke, tinggal kita starter yang 2010 SEPC. Gila suaranya, men. Tuh, knalpotnya tuh. Lihat suaranya, teman-teman, walaupun enggak kelihatan kan ya. Gila tuh, knalpotnya tuh suaranya tuh. Stasioner di atas satu nih.
depan teman-teman, tapi nggak mati nih. Mantap jiwa. Yuk, pilih yang mana? Barong muda atau PC muda? Lu untuk vlog review pagi ini ya, ngepanasi dan merawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.